Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Okay, kita ulang 13 kali sebab Xiaomi 13. Xiaomi. Tak faham. Pro. Okay. Sorry, Obe. Okay, kita mulakan review Xiaomi 13 ni dulu. Pro lepas ni kot. Sebab nama pun Pro kan. Okeylah. Tanpa membuang masa lagi, anda bersama dengan saya Fahim Zah untuk video ulasan di Amans dengan tangan saya ini. Sekarang adalah Xiaomi 13 biasa. Berwarna floral green dengan storan 256GB, memori 12GB RAM dengan sokongan memori maya 7GB, menjadikan peranti ini 19GB RAM. Ini adalah peranti Snapdragon Gen 2 dengan kamera Leica daripada Xiaomi generasi yang kedua selepas Xiaomi 12S tahun lepas yang tidak dilancarkan di pasaran global. Dan selepas menggunakan peranti ini hampir 2 minggu, nampaknya saya terpaksa kata selamat tinggal OnePlus. Ini adalah peranti mercu kegemaran saya pula. Bukan kerana kamera Leica tetapi kerana prestasi dan juga rekaan. Kerana dalam tubuh yang compact ini, saya boleh katakan ini adalah peranti mercu compact terbaik yang pernah saya gunakan setakat ini. Baiklah, saya akan mulakan seperti biasa apa yang saya suka dan tak suka dengan peranti ini. Pertama sekali yang paling saya suka adalah prestasi dan perisian. Saya gabungkan sekali kedua-dua. Xiaomi 13 menggunakan MIUI 14. MIUI 14 berasaskan Android 13 yang mana ini adalah MIUI yang terbaik pernah saya gunakan. Tiada langsung masalah notifikasi. Amat kemas dan kosong. Ini kerana tiada lagi banyak aplikasi gendut yang menjengkelkan. Banyak aplikasi juga boleh dimatikan ataupun terus dibuang. Dan prestasinya adalah sangat lancar. Sepanjang saya gunakan peranti ini, langsung tiada masalah lengah masa. Langsung tiada masalah memanas siang melampau. Ataupun ada masalah sistem tergenalus. Dan saya rasakan Xiaomi benar-benar telah mengubah MIUI 14 menjadi sesuatu yang berbeza. Apabila saya main permua pada peranti ini, sangat lancar. Tidak kira lah Marvel Snap, Asphalt 9, Code Mobile, semuanya memuaskan pada peranti ini. Mungkin sedikit rasa suam tapi tidak melampau seperti pada peranti mercu Vivo X90 Pro yang memang betul-betul panas. Snapdragon kali ini memang benar-benar berbeza dengan peranti Snapdragon yang lain saya pernah gunakan. Baiklah, perkara yang seterusnya saya ingin sentuh adalah mengenai kamera pula. Saya suka kamera Xiaomi 13 ni dengan Leica. Memang betul-betul cantik dan menarik. Berbeza dengan apa yang pernah Xiaomi lakukan sebelum ini. Tetapi saya rasakan Xiaomi masih ada masalah dengan kecerdasan buatan mereka ataupun AI dalam aplikasi kamera kerana gambarnya tidak konsisten dari segi warna. Tidak kira apabila saya gunakan Leica Authentic ataupun Leica Vibrant, kedua-dua profilnya nampak berbeza tapi pada mata saya adalah lebih kurang sama saja. Mungkin sedikit warna itu lebih tajam dan lebih terang. Tetapi apabila kita gunakan mode portraitnya, kita tidak boleh ubah untuk pilih lensa sama ada 1x, 2x ataupun sudut ultralebar. Sebaiknya mode Leica telah pun memilih mode-mode tertentu mengikut lensa kamera Leica yang sebenar untuk mimik kamera DSLR Leica. Memang menarik tetapi disebabkan warna yang tidak konsisten, fokus yang kadang-kadang bermasalah, hasilnya tidak menentu. Tidak dinafikan, memang cantik dan menarik ada penawaran mode seperti ini. Tetapi sayangnya saya masih tidak berpuas hati dan saya boleh katakan kamera OnePlus 11 masih lagi antara yang terbaik setakat ini. Dan rakaman video pada peranti ini juga masih lagi mengecewakan. Walaupun begitu, penggunaan kamera pada peranti ini masih lagi menarik untuk sebuah peranti mercu bersaiz compact. Baiklah, seterusnya saya nak cakap pula pasal bateri. Bateri 4500mAh memang kecil untuk tahun 2023 dan sebuah peranti mercu. Dan untuk bateri 4500 adalah agak kecil dengan ketahanan hanya kurang 6 jam SOT. Sepanjang penggunaan saya yang ekstrim, maknanya anda tahu saya hidupkan NFC, Wi-Fi, data, Bluetooth, semuanya saya gunakan. 6 jam SOT, kurang 6 jam SOT adalah sedikit mengecewakan. Kerana saya boleh, biasanya dengan peranti Xiaomi, saya boleh capai sehingga 7 atau 8 jam SOT. Dan saya tidak dapat pada peranti ini. Tetapi, ada pengecasan pantas 67 watt Xiaomi Turbo Charge yang membolehkan peranti ini di-charge dengan cukup pantas. Seterusnya adalah perkara yang saya suka tetapi saya kecewa, iaitu skrin. Skrin Xiaomi 13 ni tidak dinafikan memang cantik. Dahlah rata, mudah dikendalikan, bezel juga agak nipis. Ada Dolby Vision, ada 120Hz. Memang dah lengkap dah. Tetapi sayang sekali Xiaomi tidak menggunakan panel LTPO. Bermakna kadar segar semula paling rendah peranti ini boleh capai adalah 30Hz.
Ini adalah antara menyebabkan peranti saya mempunyai ketahanan bateri yang tidak cukup kuat. Dia hanya boleh bertukar 30, 60, 90 dan 120 secara automatik ataupun pilihan manual anda. Tapi kadar segar semula yang tidak boleh turun sehingga 1 Hz, yang mana memang terbukti menjimatkan bateri peranti, adalah penting untuk saya, tapi tidak ada pada peranti ini, agak mengecewakan. Dan yang terakhir saya nak cakap adalah mengenai rekaan, yang mana pada saya rekaan Xiaomi 13 ni adalah sedikit membosankan. Okey, memang betul Xiaomi dah cuba bergerak ke arah iPhone dan banyak peranti lain, iaitu rata di setiap sisi, tapi belakang ni nampak kosong, plain. Memang kemasan juga adalah berkilat, menangkap kotoran cap jari, dan dia tak nampak unik dengan bonggol kamera segi empat, logo Xiaomi yang ringkas seperti ini, dia nampak biasa saja, tidak nampak premium ataupun istimewa untuk peranti Xiaomi. Dan kerangka keliling ni juga yang saya rasakan adalah aluminium ataupun logam, nampak kemasannya nampak seakan ini dibuat daripada plastik seperti peranti Xiaomi yang kelas pertengahan. Tetapi di tangan memang selesa dan sebagainya, cuma nampak bosan. Jadi itu saja daripada saya Fahim Zahar untuk Xiaomi 13. Sekarang mari kita dengar daripada OB pula ataupun Effy mengenai Xiaomi 13 Pro. Okey, OB, jom. Hai. Terima kasih Fahim, tapi let's be honest, orang tengok ulasan ni pasal nak 13 Pro kan. Jadi saya nak reiterate, ini mungkin peranti Xiaomi yang paling perfect pernah saya gunakan, kerana kita mulakan dengan benda pertama saya suka, screen. 6.8 inci yang besar, sangat best, Quad HD Plus, ada Dolby Vision dan paling penting tak macam model tadi, ada LTPO. 1 hingga 120Hz secara dinamik, dan ini memastikan bukan sahaja pengurangan penggunaan bateri dan paling penting sekali nampak lebih sekata dan nampak lebih lancar. Tak bandingkan dengan Fahim kata tadi, tak nampak begitu bagus pada model 13 biasa. Fahim puji kamera yang ada pada 13 dan saya tak mau mengulanginya, kecuali saya katakan memang kamera juga mungkin yang paling best dekat ni, kerana pada versi ini ada sensor 1 inci yang menghasilkan gambar lebih tajam, imej yang nampak lebih terang pada waktu malam, dan paling penting sekali, ini adalah sebahagian kecil peranti dengan sensor 1 inci setakat ini. Sungguh pun begitu, lepas saya dah gunakan peranti ini lebih 2 minggu, saya sedari ada beberapa flaw. Flaw pertama ialah, jika saya nak bandingkan dengan 12S Ultra yang saya ulas tahun lalu, gambar pada 12 Ultra bila saya tengok side by side nampak lebih tajam dan color science saya lebih baik. Saya tak tahu apa yang berlaku in between 12S dengan CD 13 walaupun kedua-duanya dengan lensa Leica, tetapi secara peribadi saya rasakan 12S Ultra lebih cantik. Mungkin kerana di MWC kami difahamkan 13 Ultra akan dipaparkan, dan mungkin semua feature yang paling bagus pada kamera Leica hanya diberikan pada 13 Ultra kelak. Fahim kata pada 13 dia bateri tak apa best, SOT 6 jam, tapi pengalaman saya pada 13 Pro berbeza sama sekali. Secara purata 8 ke 9 jam adalah biasa, pada penggunaan paling hardcore sekalipun saya boleh dapatkan 12 jam penggunaan sepanjang hari dan SOT 8.5 jam. Ini adalah spesifikasi yang sangat bagus untuk bateri 5000 mAh, dan kalau anda rasakan hey 12 jam tu macam tak apa bagus, 8-9 jam apa sangat bestnya kan? Tapi pada peranti ini menyokong pengisasan 120W dan anda boleh charge berkosong sampai 100% dalam masa hanya 30 minit. Dan bonus, pengecas diberikan dengan setiap pembelian. Satu perkara saya tak setuju dengan Fahim ialah design. Dia kata design 13 membosankan. Bagi saya, tak ada dosa pun design yang simple. Kerana, let's be honest, kebanyakan anda kat luar sana dah beli telefon, lepas tu beli casing mahal kan? Panel belakang kalau ada gambar naga ke, gambar kucing ke, korang akan cover juga dengan casing. Jadi, apa guna rekat belakang yang elaborate ada bermacam design kalau anda tutup? Jadi, bagi saya, design macam ni adalah functional, dan mungkin functional adalah sesuatu yang kita perlukan dalam dunia yang terlalu kompleks. Dan akhir sekali ialah bonus-bonus yang diberikan oleh Xiaomi dengan setiap pembelian. Ada IP68. Ada lagi AR Blaster dekat atas untuk jadi remote control, dan macam saya katakan dari awal tadi, ada pengecas, dan pada waktu yang sama casing pun diorang berikan. Jadi bila anda beli sebuah peranti Xiaomi 13 dan 13 Pro, anda dapat kesemuanya just like in the good old days. Tak perlu fikir nak beli casing berasingan. Jadi Xiaomi, terima kasih. Awal tu saya katakan hampir sempurna, jadi apa yang membuatkan dia tak sempurna? Mungkin ialah screen. Saya puji tadi, tapi saya tak cakap bahawa skrinnya sebenarnya melengkung kat tepi, dan anda semua tahu saya tak suka skrin yang melengkung kat tepi pasal kandungan terkeluar. Jadi mungkin kalau skrin pada 13 boleh bagi kat 13 Pro, kita akan akhirnya dapat peranti paling sempurna pada Xiaomi.
Sebagai kesimpulannya, saya dan Fahim setuju bahawa Xiaomi 13 dan 13 Pro ini adalah peranti yang paling sempurna pernah mereka hasilkan setakat ini pasal menyelesaikan pelbagai isu yang wujud pada peranti-peranti terdahulu. Khususnya pada perisian yang kami dah bertahun komplain akhirnya telah berjaya diselesaikan. Cuma pada waktu video ni diulas, kami tak tahu harga. Tapi sekiranya harga ni kompeten... Sekejap, stop edit. Aku dah tahu harga Xiaomi 13, so korang kena tambah dalam edit tu. Ni Xiaomi 13 dan Xiaomi 13 Pro. Nak tahu berapa ribu ringgit? Jom! Jadi Xiaomi 13 dekat Malaysia hanya ada satu variasi saja, manakala Xiaomi 13 Pro ada dua variasi. Xiaomi 13 dijual pada harga RM3499 untuk variasi 12/256GB yang mana pada saya agak berbaloi kerana ia compact, serba lengkap dan boleh katakan peranti Xiaomi paling sempurna setakat ini dengan IP68, pengecasan nirwaya, Snapdragon 8 Gen 2, kamera Leica. Jadi hebat. Untuk 13 Pro pula ada dua versi saya katakan tadi. Yang pertama adalah 12/256GB pada harga RM4599. Manakala 12/512GB pula adalah RM5999. Hampir RM6000. Jadi untuk satu kamera 1 inci, sensor Leica, Snapdragon 8 Gen 2 dan juga spesifikasi lebih kurang sama, saya rasa okey sebenarnya sebab kalau kita bandingkan dengan peranti Samsung yang lebih daripada RM6000. Apa kata anda? Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim dan juga Effy Saharudin dalam video Amans. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi.